sih ilmu Al-Quran Tafsir itu? Berbicara tentang perkuliahan tentunya tidak terlepas dari yang namanya jurusan atau program studi. Di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, khususnya terdapat salah satu prodi yang terfokus pada kajian Al-Quran dan Hadis. Prodi tersebut adalah ilmu Al-Quran dan Tafsir atau sering disebut IAT. Kajian pertama dalam prodi tersebut adalah pengenalan terhadap Al-Quran, hadis, ilmu, serta cabang-cabangnya. Juga berkaitan dengan bidang ilmu di luar konteks keagamaan. Unity of Science yang menjadi salah satu jargon UIN Wali Songo Semarang secara tidak langsung mampu mengangkat nama prodi ini. Hal ini karena pada hakikatnya, ilmu yang terdapat di muka bumi ini tidak lain bersumber dari Al-Quran. Prodi ini sendiri telah mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020. Yang menjadikan prodi ini semakin mantap untuk dijadikan pilihan bagi mahasiswa yang berminat di dalamnya. Untuk adik-adik, Maba 2020, selamat bergabung dan berjuang bersama di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo, Semarang.